Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Aerozy Global. Hari ini saya membuat video tentang untuk sambung cetak 3D kita jika masalah berlaku seperti filamen habis, filamen putus, tersangkut, elektrik terputus, macam-macam situasi ada kat sini. So kita nak sambungkan dia daripada layer yang ditinggalkan tu. Dalam gambar ni lah. So First step kita ambil caliper lah, ukur ketinggian layer yang terakhir tu berapa kat sini. Kalau kita lihat adalah 13.02, tapi tak boleh berpandukan satu je, tengok pada yang lain juga. Yang ini 12.35. jadi kita ambil, saya ambil ukuran ni sebagai measurement untuk first layer. Okey, pada slicer ni sepatutnya kita kalau buat print yang besar-besar ni, kita save lah dia punya setting macam ni, supaya kalau apa-apa jadi kita boleh adjust lah macam ni. So dekat sini saya slicekan dia, tadi kita kira 12.35, dekat sini saya letak 12.20. kenapa saya letak 12.20 ni, disebabkan saya punya layer high ni, setiap layer ni 0.4, jadi saya boleh nampak layer kat mana dia berhenti dekat printer tu. Saya pun tak ambil gambar lepas tu saya kira layer tu dan saya compare dekat slicer ni layer tu berapa dia punya ketinggian. Jadi saya ambil ketinggian tu untuk dapat yang layer yang perfect tu lah. Kat sini saya slice satu-satu, then kita tengok semua okey, dan kita boleh slicekan dia. Dekat sini ada satu masalah lah, dekat sini kita tak nampak brim, tak tahu kenapa dengan slicer ni. Jadi nanti dekat G-code nanti barulah kita nampak brim tu wujud pula dekat clipper punya preview. Jadi up dekat clipper dan kita boleh lihat lah brim tu wujud, tapi dekat slicer tak wujud. Skirt tu boleh tahan masa. Kita lihat ada brim dan juga skirt. So saya kena matikan fungsi brim dan skirt tu pada slicer, letak kosong lah pada brim width, dan juga skirt high tu kita letak kosong juga. Kat situ juga kita setting, dan kita slice balik untuk tengok G-code preview macam mana. Dia juga kita tak nampak sebenarnya kat sini, tapi kita dah pastikan tadi kita dah tutup. So kita slash dan masukkan file G-code pada printer tu semula lah. Kat sini saya padam file yang lama supaya tak confuse nanti. Okay, kita ambil file baru, upload dia. Okay, kat sini kita view. Okay, ambil masa sikit untuk load. Okay, kita tengok kat sini ada line ni, line untuk prime filament. Nak tutup boleh kat G-code, tapi kalau tak pun tak ada masalah, nanti saya tunjukkan. Kita cuma bersihkan je. Ini kita start print, tunggu suhu semua naik. Kat sini saya pakai ABS filament. Ok,
Okey, ini ada error. Error di mana move out of range. Kenapa error ni jadi? Ni sebab saya masa sebelum print, nak start print tu, saya dah set Z offset tu kepada -0.52 macam gitu. So bila mesin bergerak, dia nak baca 0.52 tu tak jumpa sebab saya lupa setkan pada printer.config pada Z axis tu. Kita buat kena letak min position tu, position min tu saya letak kosong, jadi dia tak boleh pergi ke negatif. Saya pada Z offset tu saya letak negatif tu, so kat sini kita akan letak negatif 1.0, paling tinggi lah tu 1 mm. Kita save dan restart balik clipper ni. Saya suka guna clipper ni satu lah, jadi kita boleh direct set terus dekat printer secara terus online. So kita mulakan balik. Dia homing atau plate aluminium saya letak di atas. Benda yang tertinggal tadi tu untuk homekan dia. Kalau tak kita nak homekan dia akan ada error lah. Jadi saya tarik keluar, dia akan pergi ke ujung ni. Saya dah letak offset dah, siap-siap 0.520. ok, dia mulakan print. Dekat sini dia akan prime dulu. So kita kena tarik lah filament yang terkeluar daripada nozzle tu sebelum dia sampai dekat tempat untuk dia print ni. Treble saya letak 150, memang laju lah. Kat sini kamera tak dapat nak fokus dekat, saya pakai handphone. So in the 5 plus ni dia ada dia punya bar ni sebelah depan ni, so kita tak dapat tengok layer tu. Boleh je adjust bar ni sampai cahaya tak kuat lah. Ini saya guna ABS hitam, flash fog tak silap. So sambil masa ni pun saya adjust lagi Z offset tu turunkan supaya dia betul-betul rapat dengan layer yang paling atas sekali yang kita berhenti tu lah. Dia kena ada layer yang tinggi dan rendah, jadi kita lihat jugalah. Dekat sini print akan mula balik macam on surface. So bahagian yang kosong tu, yang tak ada infill tu, dia akan penuhkan balik. So kita tengok ni, printer dah okey lah, print dia dah betul-betul melekat pada layer yang kita nak tu lah. Sini saya turunkan kepada 0.99 offset dia. Ini layer yang first, dia akan tutup infill tu. So ini dah siap lah, saya tak rekod sampai habis. Ini hasilnya, dan tak nampak layer yang kita sambung tadi tu sebab layer saya pakai ni 0.4 sebab saya pakai nozzle 0.6. so besarlah, untuk print objek yang besar ni better pakai nozzle besar. Kurangkan masa, layer pun tebal, dan layer tebal ni adhesive dia lebih kuat lah. Kalau kita tengok ada juga pakai 1.0. Lagi besar objek tu, lagi besar nozzle, lagi baik dan lagi cepat lah kita print. Ini hasil dia. Kalau tengok tu memang nampak lah, bertingkat-tingkat nampak layer dia tu kan.
Memang layer kita pakai layer tu memang tinggi lah. Objek yang saya print ni adalah untuk back support pada Ender 5 Pro. Inilah dia. Tapi kat bahagian ujung tu ada yang patah sikit ni. Ini untuk supaya back tu tak goyang dengan kalau kita print lah. Sebelum ni dia bergoyang-goyang-goyang macam itu. Layer jadi tak cantik. Okey, ini saja video untuk kali ini. Sila like dan subscribe untuk tonton video akan datang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.